Di Caprik ini biasa kita dapat berita atau coverage dari top team ya. Macam-macam kita dapat tengok dari top team, persiapan yang mereka sedang buat sangat cantik. Dan hari ini saya nak bawa kamu tengok behind the scene yang bahagian pro arm. Okey, apa itu pro arm? Pro arm adalah kategori yang macam mana nak kata, amateur professional. So kepada sesiapa yang ingin masuk Caprik, kalau tak pernah masuk, mungkin boleh cuba dulu masuk pro arm, kerana di pro arm ini banyak team privateer dan banyak yang kira first time nak masuk Caprik. Dan mereka juga adalah kira salah satu langkah pertama untuk masuk ke perlumbaan profesional. Dan sekarang kita di bahagian pit pro arm. Jom kita pergi intai-intai sikit behind the scene apa aktiviti yang pro arm team sedang buat dan rider mereka sedang buat. Jom. Di pro arm juga kita boleh nampak pelbagai dan motor dan persiapan masing-masing yang bagus dari mekanik, dari tim. Dan ini adalah helmet pink. Mereka pun sedang buat persiapan. Dia tengah dapatkan kata-kata daripada seorang rider yang berpengalaman. Dari? Daripada Adib. Dari tim Wepang. Okey. Jadi banyak nak tanya lah kan pasal lita-lita. Sebab since ini pun kau punya kali pertama masuk race kan. So dia banyak untuk nak cari ilmu baru lah. You adik Ika? Adik Ika. Oh, patutlah macam sama kan? Bila you nak race ni? Tak tahu lagi. Tak tahu lagi, besok lah race. Tak, I tak power. Okay, jom kita intai apa mereka okay, buat. Sekarang Ika sedang di diajar oleh rider yang experience macam mana untuk ambil corner. Jom kita intai sikit apa yang mereka cerita. Rider Wepang. Wepang kan rider? Wepangnya rider. Siapa ni? Adib Rosli. Wepang punya rider CP125. Oh ya ke? Wepang punya rider since 2007. Oh okey. Sekarang? Sekarang? Sampai sekarang Wepang. Masih lagi. Masuk Caprik Wepang sampai sekarang Wepang. So sekarang dia datang support Ika untuk bagi input lah. Bagi input, bagikan laju sikit. Okey. Jom kita intai dia tengok dia. Boleh? So ini adalah salah seorang pelumba profesional dari tim Wepang. Sekarang sedang bagi input kepada Ika. So saya sangat gembira kerana dapat tengok di pro arm ini banyak rider-rider atau management yang dari profesional, mereka datang untuk support pro arm punya apa ni, pro team, pro arm rider-rider pro arm dari segi teknikal sampai ke riding skill. So baguslah kita dapat mereka semua kan, tengok mereka macam mana mereka nak majukan motorsport Malaysia. Dan macam-macam input mereka boleh share kan, boleh kongsi kepada semua rider. Inilah family Caprik. Cita tentang tenang ni cepat. Apabila nak buat kamera saja semua orang lari. Tengok semua lari. Inilah masalahnya. Tengok tutup siap. Siap tutup muka, tengok tolak. Cik. Okey, tak apa. Saya tak tahu daripada A. Sebab saya tak boleh cerita. Tak apa. Bang, saya nampak di team ini, walaupun di pro arm punya team ni, tapi ramai supporter macam abang pun kat sini. Oh, tak.
pro rider pun kat sini. Ramai kat sini, kenapa? Okey, sebenarnya kita nak kongsi ilmu, bukan cakap kongsi ilmu riding saja. Kita teknikal pun kita kongsi. Okey. Jadi hari ini privateer team dari mana, siapa rider? Okey, sebenarnya kita tak kira privateer yang mana pun. Okey. Okey. Siapa yang perlu bantuan, perlu tunjuk ajar, oh, perlu ilmu-ilmu ni, kami akan dengan rela hati lah, ikhlas untuk berkongsi. Yeah. Technical or riding, for rider or for machine. Okey. So sekarang kami sini semua bantu untuk set up motor ke apa? Dua-dua sekali sebenarnya. Apa kelemahan mesin dan apa yang kita nampak rider punya mistake. Okey. Dan kita juga ada Caprik rider kat sini. Jadi mari explain sikit bang, kenapa kat sini Caprik ni, kat Pro Am punya pit ni hari ni. Okey, kalau ikut pada saya lah, Pro Am ni satu tempat yang bagus untuk budak-budak muda daripada luar yang merempit untuk masuk ke litar ataupun professional punya style lah, racing. Kira saya satu langkah pertama untuk masuk proper racing lah. Ya, langkah yang pertama untuk ke jadi professional. Tak mustahil boleh jadi professional rider untuk team daripada private. Jadi dekat sini kami tengok-tengok mana kok-kok ada rider yang bertalent. Jadi team mungkin ada yang nak rider-rider talent daripada private ni. Jadi daripada situ kita banyak tengok dan membantu mana-mana yang tak cukup apa, kita membantu juga. So ini adalah kebaikan dari family Caprik, kerana semua saling bantu membantu. Jadi macam privateer punya team ni, abang-abang ni dari top team pun datang support. Ini semua adalah tujuan kita. Kita cuba kurangkan perlumbaan di jalan raya, kan? Kalau boleh jadi pelumba betul di race, datanglah join Caprik. Kalau tak mampu masuk tim besar, tak apa, mula dengan Pro Am dulu. Pro Am adalah langkah pertama untuk masuk ke top team. Janganlah harap terus nak masuk Caprik, nak masuk top team sekali, kan? Mestilah mula dari bawah dulu, okay? So, kita tanya pendapat rider. Yes, sir. So, you adalah rider untuk jentera ini? Ya, saya datang dari Perak, Taiping. Taiping. Jadi, macam mana dengan persiapan untuk round ketiga ni? Alhamdulillah, buat masa sekarang motor semua okey, dalam keadaan yang baik. Semua mekanik semua telah bagi motor yang agak baik untuk saya. Macam mana dengan support dari abang-abang senior ni? Ya, mereka pun banyak bagi saya semangat, tunjuk ajar tu yang paling banyak lah. Dan diorang bawa saya pergi training semua, dan macam-macam cara jugalah diorang ajar saya. Baguslah. Ya, bagus juga. Ya, dia ada support-support daripada senior, tunjuk ajar daripada senior semua, memudahkan kami lagi lah. Jadi kali ini adalah dah berapa lama ke, atau dah berapa round you masuk race? Okay, buat masa sekarang untuk tahun ni kita baru masuk 2 round. Sebelum ni rempit keluar? Tak. Sebelum ni kita cuma race dalam track, mungkin sekejap-sekejap saja, tak fokus lah. Tak berapa nak ikut full lah. Okey, sebab kadang-kadang ada something untuk kewangan, daftar dia lambat sikit ke, macam mana ke, kan? Lebih kurang macam tu lah. So tahun ni target, tahun ni untuk masuk ke semua 10 round? Yes, ada lagi 5 round. Kita akan cuba yang terbaik dan kita akan cuba untuk ikut semua round lah. Jadi ada 3 round you masuk, termasuk round ni adalah round ketiga. Ya, termasuk ni round ketiga. Macam mana dengan round pertama di Sepeng juga, di No Track, dan round tu di Tangka? Apa awak rasa di track besar, track dan track kecil? Okey, di track kecil ni hari tu kat Tangka agak teknikal dengan hujan lagi, kita agak tak berapa boleh confident dengan lebih kukuh lah. Tapi di track Sepang ni, track pun agak besar, macam-macam segi pelumba-pelumba ada. So kita kena guna sebaik mungkin lah bagi dengan awak, track yang besar ni. Bagi awak, track besar atau track kecil awak lagi digemari?
saya drag sepang ni memang A lah. Memang minat lah. Memang minat lah. Pasal dapat high speed kan? Pasal dapat high speed, dia punya racing line pun besar. Okay, thank you saya. Bagus. So, harap-harap you dapat position yang bagus. InsyaAllah. Okay. Saya akan cuba yang terbaik. Okay, kita check dengan mekanik pula. Sebenarnya satu team bukan terdiri daripada rider atau management saja. Orang di belakang ni mekanik yang ada salah seorang yang sangat-sangat penting dalam setiap perlumbaan. Jom kita sembang sikit dengan mekanik. Siapa nama abang mekanik? Nama saya Muhammad Akib bin Jumali. Saya dari mana? Saya daripada Kelang. Dari Kelang? Okey. Nanti ya, saya tukar tempat sikit. Sini terang sikit. Ini nampak you handsome sikit. So, dah pasang bengkel ke apa? Saya bengkel sendiri lah, dekat rumah sendiri. Buang kat rumah? Buang kat rumah. So, kali ni awak support rider? Saya support rider dan motor daripada Taiping untuk backup. Kenapa awak support dari Kelang sampai Taiping lagi? Dia orang tim daripada Taiping. So, kita kawan, kita support mana yang kita boleh bagi, kita support lah. So dari round 1, round 2 semua dia? Tak ada baru kat round ni. Round ni kau support? Sebabnya setiap round dia tukar-tukar mekanik ke? Tak ada. Pasal yang ni dia minta experience yang saya ada lah. Sebab saya pernah overall champion dalam kategori Pro-Am 2018. Pernah. Wah, ini team sangat bagus lah. Ada racer jadi mekanik, ada champion jadi mekanik. Bagus. So, bagi pendapat awak, Kaprik sekarang dengan Kaprik yang dulu you main macam mana? Bagi saya, sama je dia punya sistem bawa dia dengan positif. Kita suka pemotoran yang sihat lah, daripada kita race kat luar tu. Bila you race? Saya race daripada umur tahun 2010 sampai? Sampai 2000, sekarang sampai sekarang lah. Masih race. So sekarang awak banyak race kat race besar Kaprik macam ni atau off race kat Brab track dia. Sekarang awak race motor? Macam mana? Sekarang race motor apa? Dabar. Okay, saya tambahkan ruang. Okay. Cepat. Alright. Order best. Alright. Terima kasih. Okay, kita dapat juga cerita sikit daripada privateer team ini. Jadi kita pun harap mereka akan terus maju dan terus race lagi. Ini adalah salah sebuah team. Aneh dari mana? Selangor. Siapa rider? Yeah. Ni rider. Saya buat interview sikit. Sudah, siapa nama? Nama Madan. Sudah berapa lama racing? Racing sudah lebih 8 tahun. 8 tahun di Kaprik ke? Tak, Kaprik baru first time lah. First time. Ini kira dari round 1 tak nampak you? Round 2. Start dari round 2. Dari tangkap. Yeah. So kira tahu ini first time masuk race? First time masuk Kaprik. Sebelum ni race macam local race lah, macam MSBK. You main superbike ke? Superbike pun ada juga main, pernah main. Okay, so yeah. apa yang awak rasa beza sangat antara superbike dengan Kaprik ni? Superbike lebih power daripada Kaprik. Kaprik punya bike. So basically CC dia pun different, lain. Dan juga riding style-nya pun lain juga. Riding style kena ikut bike punya capacity dan juga bike punya model. Okay. Yeah. So hari ni jentera apa yang kamu bawa? Hari ni saya pakai jentera Legenda CC 110. Awak faham tak awak punya jentera? Ya, pada? Awak faham tak? Expert dalam you punya jentera dah? Boleh explain tak? Lebih kurang lah. Okay, jom. Lebih kurang. Mari. Okay, so explain sikit. Okay.